Pitik Jawa. Bebek Jawa, pitik Jawa ada. Pitik Jawa. Jalan-lalu pemalang. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepi dah. Baru jam 10 gak ada sepi-sepi dah. Oh. Masih rame. Yang jual di pasar Pak Pemalang lah, di pasar ya. Itu di situ. Rame banget. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepi dah. Baru jam 10 gak ada sepi-sepi dah. Oh. Masih rame. Ya gak boleh. Gak boleh sama bosnya. Apa itu? Ulek. Pak. Ini. Ya, apa? Berarti udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan, biarin bawa aja, biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih salam aja om, bapak ntar nelfonnya. Kalau awal kan bilang ya ada makanan yang gak enak, berdoa gitu. Iya, terus? Terus gimana? Enak. Kenapa itu gak mau lebar terus sama itu enak kan gitu lah, itu dipakat dimangan enak habis nanti itu kurang nambah lagi dua kali. Ya oh, masih saya gak mau diin. Iya, dan ketiga belum matang ayam satunya bahasa waton bukan. Iya bahasa waton. Oh, tadi di pulangnya kan ada yang kecelakaan di kereta kan, semalam hujan terus mau ke atas rel kereta gresep. Ya Allah, gresep. Nah tuh bawa anaknya lagi. Ya si turu kaget lah. Jam 11. Apa itu? Pitik Jawa ada. Pitik Jawa. Jalan-lalu pemalang. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepi dah. Baru jam 10 gak ada sepi-sepi dah. Oh. Masih rame. Yang jual di pasar Pak Pemalang lah, di pasar ya. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepi dah. Baru jam 10 gak ada sepi-sepi dah. Oh. Masih rame. Ya gak boleh. Gak boleh sama bosnya. Apa itu? Ulek. Pak. Ini. Ya, apa?
kapan? Lapan ada selalu maju kan ada yang berkele. Iya. Ya itu apa lah, kamu itu ada yang berkele, ada yang maju. Oh, lagi kerja udah biarin ntar aja om. Akunya mau belajar dulu, disuruh Mbak Uti. Enggak, Mbak Uti ada tamu dari Purbalingga, calon besannya om ae. Ini calon besan baru mau main kesini. Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini maunya kalau sambil nyari hari. Oh. Apa ini di hari dulu? Kalau om kak, om kak ya? Iya, baru mau dilembukan dulu. Oh. Apa ini di hari dulu? Kalau om kak, om kak ya? Berarti? Udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih, salam aja lo bapak, ntar nelfonnya mau lagi. Kalau awal kan bilang, ya ada makan yang gak enak, berdoa gitu. Iya terus? Terus gimana? Enak. Kenapa itu gak mau lebaran terus? Karena itu enak, kayak gitu lah, gitu dipakat. Dimangan enak habis nanti ini kurang nambah lagi dua kali ya oh masih saya gak mau diin yeah. Iya ada kopi goreng belum matang ayam satunya pasal wadon bukan. Iya. Selamat. Ada di pulangnya kan ada kecelakaan di kereta. Kan semalam hujan terus mau ke atas rel kereta gosep. Ya Allah. Satu bawa anaknya lagi. Ya situ kaget lah. Jam 11. Apa itu apa? Pitik Jawa ada. Pitik Jawa. Jalan lalu pemalang. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Yang jual di pasar Pak. Pemalang lah di pasar ya. Itu di situ. Rame banget. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Ya gak boleh sama bosnya. Oke tuh. Ulek. Mbak. Rek. Ya gak mau. Lapan aja lalu maju kan ada yang berkele. Iya. Ya itu apa lah, kamu itu ada berkele, ada yang maju. Oh, lagi kerja udah biarin ntar aja om. Akunya mau belajar dulu, disuruh Mbak Uti. Enggak, Mbak Uti ada tamu dari Purbalingga, calon besannya om ae. Ini calon besan baru mau main kesini. Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini maunya kalau sambil nyari hari. Apa ini di hari dulu? Kalau om kak, om kak ya? Iya, baru mau dilembukan dulu. Oh. Apa ini di hari dulu? Kalau om kak, om kak ya? Berarti? Udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih, salam aja lo bapak, ntar nelfonnya mau lagi. Kalau awal kan bilang, ya ada makan yang gak enak, berdoa gitu. Iya terus? Terus gimana? Enak. Kenapa itu gak
nggak mau lebaran terus sama itu enak kayak gitu lihat itu dipakai dimakan enak habis nanti itu kurang nambah lagi dua kali ya oh masih saya nggak mau diin yes. Iya dan kepikiran belum matang ayam katanya bahasa wadon bukan iya bahasa wadon oh tadi di pulangnya kan ada yang kecelakaan di kereta kan semalam hujan terus mau ke atas rel kereta gresep ya Allah gresep. Satu bawa anaknya lagi ya si turu kaget lah jam 11 apa itu apa pitik jowo ada pitik jowo jalan lalu pemalang rame itu di situ rame banget ya Allah gak ada sepi baru jam 10 gak ada sepi masih rame yang jual di pasar pak pemalang lah di pasar ya itu di situ rame banget ya Allah gak ada sepi baru jam 10 gak ada sepi masih rame ya gak boleh sama bosnya apa itu ulek mbak ini ya apa biarin bawa aja biar dibawa ke kontrakan ntar dia yang bawa ke sini ya, nih salam aja lo bapak ntar nelfonnya mau lagi kalau awalkan bilang ya ada makanan yang gak enak berdoa gitu iya terus gimana enak kenapa itu gak mau lebaran terus sama itu enak kayak gitu lihat itu dipakai dimakan enak habis nanti itu kurang nambah lagi dua kali ya Allah masih saya nggak mau diin yes. Iya dan kepikiran belum matang ayam katanya bahasa wadon bukan iya selamat oh tadi pulangnya kan ada yang kecelakaan di kereta kan semalam hujan terus mau ke atas rel kereta gresep ya Allah satu bawa anaknya lagi ya si turu kaget lah jam 11 apa itu apa pitik jowo ada pitik jowo
dan lalu pembalap. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Yang jualan di pasar Pak. Pembalap di pasar ya. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Ya gak boleh. Gak boleh sama bosnya. Apa itu? Ulek. Disuruh Mbak Uti. Enggak, Mbak Uti ada tamu dari Purbalingga, calon besannya mau main. Ini calon besan baru mau main ke sini. Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini maunya kalau sambil nyari hari. Oh. Apa ini di hari dulu? Kalau Om Kak, Om Mbak ya? Iya, baru mau dilembukan dulu. Apa? Oh. Apa ini tiap hari dulu? Kalau Om Kak, Om Mbak ya? Berarti? Udah salam aja dulu Om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin. Bawa aja biar dibawa ke kontrakan. Ntar dia yang bawa ke sini. Ya, nih. Salam aja Om Bapak. Ntar nelfonnya. Kalau awal kan bilang. Ya ada makan yang gak enak. Berdoa gitu. Iya terus? Terus gimana? Enak. Kenapa itu gak mau lebaran terus sama itu enak kayak gitu lihat itu dipakat dimangan enak habis nanti itu kurang nambah lagi dua kali ya oh masih saya gak mau iya dan kopi goreng belum matang ayam. Satunya puasa wator bukan iya puasa wator oh tadi di pulangnya kan ada kecelakaan di kereta kan semalam hujan terus mau ke atas lalu kereta gresep ya Allah satu bawa anaknya lagi. Ya situ kaget lah. Jam 11. Apa itu apa? Pitik Jawa ada. Oh. Pitik Jawa. Jalan lalu pembalap. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Yang jualan di pasar Pak. Pembalap di pasar ya. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Ya gak boleh sama bosnya. Apa itu? Ulek. Mbak Rif. Gak apa Lah, kan ada yang lemah, kita ada yang betul. Iya.
Oh, lagi kerja udah biarin ntar aja om. Akunya mau belanja dulu, disuruh Mbak Uti. Enggak, Mbak Uti ada tamu dari Bali ke calon besannya om ya. Ini calon besan baru mau main ke sini. Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini emangnya kalau sambil nyari hari. Oh. Apa ini diwakili dulu, kalau om kak, om ya. Iya, baru mau dilembukan dulu. Oh. Apa ini diwakili dulu, kalau om kak, om ya. Pak, berarti udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, terus dia yang bawa ke sini. Ya, nih, salam aja om bapak, ntar nampaknya. Kalau awal kan bilang ya ada makanan nggak enak berdoa gitu. Iya, terus gimana? Enak. Kenapa ini nggak mau lebar terus sama itu enak kayak gitu lah itu dipakat dimakan enak habis. Duh. Nanti itu kurang nambah lagi dua kali. Ya oh. Maksudnya nggak mau. Iya, dan kepikiran belum matang ayam katanya puasa waton bukan iya puasa waton oh tadi di pulangnya kan ada yang kecelakaan di kereta kan semalam hujan terus mau ke atas rel kereta gresep. Ya Allah. Satu bawa anaknya lagi. Ya situ kaget lah. Jam 11. Apa itu apa? Pitik Jawa ada. Oh. Ah, pitik Jawa terus. Jalan lalu pemalang. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepi dah. Baru jam 10 gak ada sepi-sepi dah. Oh. Masih rame. Yang jualan di pasar Pak. Pemalang lah di pasar ya om. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepi dah. Baru jam 10 gak ada sepi-sepi dah. Oh. Masih rame. Ya gak boleh sama bosnya. Apa itu? Ulek. Mbak, ini, ya apa? Apa? Lama di sini lama macet kan? Ada berkeley. Iya. Ya sudah apa lah? Kamu tuh ada berkeley di sini macet. Oh. Oh, lagi kerja udah biarin teraja om. Akunya mau belajar dulu, disuruh Mbak Uti. Enggak, Mbak Uti ada tamu dari Bali ke calon besannya om ya. Ini calon besan baru mau main ke sini. Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini emangnya kalau sambil nyari hari. Oh. Apa ini diwakili dulu, kalau om kak, om ya. Iya, baru mau dilembukan dulu. Oh. Apa ini diwakili dulu, kalau om kak, om ya. Pak, berarti udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, terus dia yang bawa ke sini. Ya, nih, salam aja om bapak, ntar nampaknya. Kalau awal kan bilang ya ada makanan gak enak berdoa gitu. Iya, terus gimana? Enak. Kenapa itu gak mau lebar terus sama itu enak kayak gitu lah itu dipakat dimakan enak habis. Duh. Nanti itu kurang nambah lagi dua kali. Ya Allah. Oh.
masih saya nggak mau. Diin. Iya, ada kopi goreng belum matang. Ayam. Satunya pasca waton. Bukan. Iya. Pasca waton. Oh, tadi di mulanya kan ada kecelakaan di kereta. Kan semalam hujan, terus mau ke atas rel kereta gresep. Ya Allah. Satu bawa anaknya lagi. Ya si turu kaget lah. Jam 11. Apa itu? Pitik Jawa ada. Pitik Jawa. Jalan lalu pemalang. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi ya. Baru jam 10 gak ada sepi ya. Oh. Masih rame. Yang jualan di pasar Pak pemalang di pasar ya. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi ya. Baru jam 10 gak ada sepi ya. Oh. Masih rame. Ya gak boleh sama bosnya. Apa itu? Ulek. Pak. Ini. Ada tamu dari calon besan baru mau main ke sini. Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini maunya kalau sambil nyari hari. Oh. Apa ini di hari kuno? Kalau om ya. Iya, baru mau dilembukan dulu. Oh. Apa ini di hari kuno? Kalau om ya. Berarti. Udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih, salam aja lo bapak, ntar nelfonnya. Mau lagi malam kalau awasan bilang, ya ada makan yang gak enak, berdoa gitu. Iya terus? Terus gimana? Enak. Kenapa itu gak mau, lebaran terus sama, itu enak, kayak gitu lah, gitu dipakat. Dimangan enak. Habis. Duh. Nanti ini kurang. Nambah lagi 2 kali. Ya Allah. Masih saya gak mau. Diin. Iya, ada kopi goreng belum matang. Ayam. Satunya pasca waton. Bukan. Iya. Selamat. Oh tadi mulanya kan ada kecelakaan di rel kereta. Kan semalam hujan, terus mau ke atas rel kereta gresep. Ya Allah. Satu bawa anaknya lagi. Ya si turu kaget lah. Jam 11 apa itu? Pitik Jawa ada. Pitik Jawa. Jalan lalu pemalang. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget.
sampai banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Bangun jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Yang jualan di pasar Pak Pemarang lah di pasar ya. Itu di situ. Sampai banget. Sampai banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Bangun jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Ya gak boleh sama bosnya. Oke tuh. Ulek. Pak. Rek. Ya gak tau. Apa? Lapan aja lalu maju kan ada yang berkele. Iya. Ya sudah apa lah, kamu itu sudah berkali sih masih. Oh. Oh, lagi kerja udah biarin teraja om. Aku cuma belajar dulu, disuruh Bauti. Enggak, Bauti ada tamu dari Purbalingga calon besannya om Ay. Ini calon besan baru mau main ke sini. Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini makanya kalau sambil nyari hari. Apa ini diwakili kamu? Kalau om kak, om aja. Iya, baru mau dilembukan dulu. Oh. Apa ini diwakili kamu? Kalau om kak, om aja. Pak, berarti... udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Ya, nih. Salam aja om bapak, ntar nampaknya. Kalau awalkan bilang ya ada makanan nggak enak berdoa gitu. Iya terus gimana? Enak. Kenapa itu nggak mau lebar terus karena itu enak kan gitu lihat itu dipakat dimakan enak. Habis. Duh. Nanti itu kurang nambah lagi dua kali. Ya oh. Maksudnya nggak mau. Iya, dan tepi goreng belum matang ayam katanya puasa waton bukan iya puasa waton oh tadi di pulangnya kan ada yang kecelakaan di kereta kan semalam hujan terus mau ke atas rel kereta gresep. Ya Allah. Satu bawa anaknya lagi. Ya situ kaget lah. Jam 11. Wes. Apa itu apa? Pitik Jawa ada. Oh. Ah, pijit dong, bos. Jalan lalu Pemalang. Oh. Rame. Itu di situ. Rame banget. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Yang jualan di pasar Pak. Pemarang lah di pasar ya om. Itu di situ. Rame banget. Ya Allah. Gak ada sepi-sepinya. Baru jam 10 gak ada sepi-sepinya. Oh. Masih rame. Ya gak boleh sama bosnya. Oke tuh. Ulek. Pak. Rek. Ya, apa? Apa? Lah, kan aja lalu maju kan ada yang berkele. Iya. Ya, sudah apa lah, kamu itu sudah berkele sih, maju. Oh. Oh, lagi kerja udah biarin teraja om. Aku cuma belajar dulu, disuruh Bauti. Enggak, Bauti ada tamu dari Purbalingga calon besannya om Ay. Ini calon besan baru mau main ke sini.
Iya. Oh. Sebelum puasa. Ini maunya kalau sambil nyari hari. Oh. Apa ini diwali dulu? Kalau om kak, om aja. Iya, baru mau dilembukan dulu. Oh. Apa ini diwali dulu? Kalau om kak, om aja. Bang, berarti udah salam aja dulu om. Ya udah tanya aja orangnya. Ya udah jangan biarin, bawa aja biar dibawa ke kontrakan, ntar dia yang bawa ke sini. Nih, salam aja lo bapak, ntar nelfonnya. Kalau kalau awal kan bilang, ya ada makanan nggak enak, berdoa gitu. Iya terus, terus gimana? Enak. Kenapa itu nggak mau lebaran terus sama itu enak kayak gitu lah, itu dipakai. Dimangan enak habis nanti itu kurang coba lagi dua kali ya. Oh masih saya nggak mau diin yes. Iya dan kopi goreng belum matang, ayam satunya masih wadon bukan. Iya. Selamat. Oh tadi di pulangnya kan ada kecelakaan di kereta. Kan semalam hujan terus mau ke atas rel kereta gosep. Ya Allah. Gosep. Satu bawa anak.